Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajarnya di rumah. Di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran PJOK atau olahraga. Ya. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, ilmu yang manfaat. Amin. Ila hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa barik wasallim sayyidina Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita masuk pembelajaran baru atau pembelajaran bab baru, yaitu tentang kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani sering dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik. Untuk mendapatkan manfaatnya, latihan kebugaran jasmani perlu dilakukan secara rutin. Apa yang dimaksud dengan latihan kebugaran jasmani? Latihan kebugaran jasmani adalah aktivitas olahraga yang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot serta melatih kelenturan dan keseimbangan. Olahraga latihan kebugaran jasmani juga efektif untuk membakar kalori atau lemak dan menurunkan resiko terjadinya sejumlah penyakit. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Berikut adalah bermacam manfaat latihan kebugaran jasmani, baik untuk fisik maupun mental jika dilakukan secara rutin. 1. Menjaga berat badan agar bugar. Latihan kebugaran jasmani atau olahraga dapat membakar kalori atau bahkan menurunkan berat badan. Yang kedua, manfaat latihan kebugaran jasmani, mengontrol kadar gula darah. Latihan kebugaran jasmani juga dapat mengendalikan dan menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, mengurangi resiko terkena penyakit. Dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung dan stroke. 4. Menjaga kesehatan tulang atau memperkuat tulang dan juga otot. 5. Memperbaiki mood atau suasana hati. Latihan kebugaran jasmani juga dapat menimbulkan rasa senang dan perasaan atau pikiran yang positif. 6. Mengurangi stres dan depresi. Latihan kebugaran jasmani atau olahraga yang dilakukan secara rutin dapat mengurangi stres dan meringankan gejala depresi. Unsur-unsur latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani ada beberapa bentuk yang meliputi 1. Latihan kekuatan otot.
Yang kedua, latihan daya tahan. Yang ketiga, latihan kecepatan. Yang keempat, latihan kelenturan. Dan yang kelima, latihan kelincahan. Ini adalah beberapa unsur latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, unsur latihan kebugaran jasmani yaitu kekuatan atau disebut strength. Dalam kebugaran jasmani, kekuatan adalah kemampuan dan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Beberapa latihan kekuatan otot adalah push up, sit up, back up, pull up, squat jump, dan lang. Sedangkan olahraga yang memerlukan kekuatan otot yang baik adalah tolak peluru, lempar martil, dan angkat besi. Itu adalah contoh gerakan gambar push up, latihan push up. Yang B itu adalah contoh gambar gerakan sit up. Sit up adalah melatih menguatkan otot perut. Back up itu gambar contoh latihan back up. Back up adalah latihan menguatkan otot punggung. D, latihan pull up. Nah, pull up bergelantungan di tiang besi. Itu menguatkan otot tangan. Yang E, latihan squat jump. Squat jump. Tuh, melatih otot kaki. Gambarnya. Gambar gerakan. Itu latihan lang. Yang kedua, latihan kebugaran jasmani daya tahan. Daya tahan dalam kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang relatif lama secara efektif dan efisien. Ada beberapa latihan olahraga untuk daya tahan adalah berjalan, lari pelan atau jogging, gerakan naik turun tangga, berenang, dan juga bersepeda. Itu adalah latihan-latihan, macam-macam latihan untuk menguatkan daya tahan. Adapun olahraga yang memerlukan daya tahan tingkat tinggi adalah lari jarak menengah hingga lari jarak jauh. Latihan kebugaran jasmani berikutnya yaitu kecepatan. Pengertian kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan kesinambungan atau berkelanjutan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya yaitu melakukan lari jarak pendek atau juga disebut lari sprint sangat membutuhkan kecepatan. Contoh berikutnya, lari di tempat dilanjutkan berlari cepat. Jadi setelah lari di tempat langsung dilanjutkan berlari cepat. Latihan lari bolak-balik sambil memindahkan benda. Itu juga untuk melatih kecepatan, koordinasi gerak, dan daya reaksi. Latihan kebugaran jasmani kelenturan. Atau disebut flexibility adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh khususnya persendian terhadap penyesuaian gerak yang dilakukan. Di sini ada beberapa contoh olahraga yang membutuhkan kelenturan, yaitu adalah termasuk senam lantai. Senam lantai itu meliputi roll depan, roll belakang, loncat harimau, gerakan kayang, dan senam ritmik.
itu merupakan contoh untuk latihan kelenturan. Itu ada gambar contoh gerakan, salah satu contoh gerakan kelenturan yaitu kayang. Nomor 5. Latihan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah secara cepat arah tubuh atau bagian tubuh tanpa mengalami gangguan pada keseimbangan. Latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan adalah berlari naik turun tangga dan lari berbelok-belok atau zigzag. Itu jadi lari zigzag, lari berbelok-belok itu melatih kelincahan tubuh, termasuk juga naik turun tangga. Contoh olahraga yang memerlukan kelincahan yaitu bulu tangkis, tenis, sepak bola, dan olahraga beregu lainnya. Demikian materi tentang kebugaran jasmani yang Pak Iksan jelaskan. Bila ada kata-kata Pak Iksan menerangkan atau juga tulisan yang kurang berkenan, Pak Iksan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk materi kelas 5 hari ini. Tetap dijaga kebersihan badan. Jika keluar rumah dan bermain, jangan lupa menggunakan masker. Rajin mencuci tangan, berolahraga, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah. Semangat kerjakan tugas latihan-latihan soal PJUK dengan teliti dan benar. Untuk pembelajaran PJUK kelas 5 hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.